innamat taubatu 'alal ladzina ya'maluna su'a. Taubat akan Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat kesalahan, dan didatangkan satu mufrad, kalimat mufrad su. Artinya terjadi satu kesalahan pada dirinya, tsumma yatubuna min qarib. Kemudian segera bertaubat. Faulaika yatubullahu alaihim. Orang-orang seperti ini pasti Allah terima taubatnya. Ayat lanjutnya, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Pakai kalimat jamak. Bukanlah taubat untuk orang yang melakukan kesalahan, 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 kesalahan. Selalu berlanjut kesalahannya. Taubat untuk bukan orang-orang yang seperti itu. Walau orang-orang yang seperti itu yang paling sering didatangi oleh iblis dan mengatakan kepada mereka, santai saja, Allah Maha Penyayang. Santai saja, Allah Maha Pengampun. Santai saja, Allah Maha Pemurah. Santai saja, Rabbmu itu Maha Penyayang kepadamu dan gampang mengampunkan dosa-dosamu. Orang yang seperti ini akan selalu didatangi oleh iblis anatullahi alaih atau bala tentaranya. Dihembuskan kepadanya bahwa Rabb Anda Maha Pengampun, tenang saja. Nanti ke masjid Allah ampuni, nanti baca Quran Allah ampuni, nanti taubat Allah ampuni. Dihembuskan kepadanya, dan itu untuk menjerumuskannya untuk selalu berada di atas maksiat itu. Tujuan iblis mengakhir-akhir masa taubat, harapannya kematian datang seketika sebelum dia sempat untuk bertaubat. Maka ini bukan sifat orang yang beriman.